Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, salam sukacita. Waktu yang indah ini mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah untuk menjadi kekuatan bagi segala bangsa. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Bapa di sorga, kami membutuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya hadir saat ini menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman yang akan kami terima saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Mazmur 68, ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, hukum-hukum Allah bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Hukum moral itu telah diberikan sebelum orang Yahudi ada. 10 hukum itu adalah kewajiban universal. Peraturan-peraturan pengorbanan dimaksudkan untuk mengibaratkan korban yang besar itu, yakni anak domba Allah yang akan mengangkut dosa dunia ini dan demi kepentingan si pelanggar memenuhi segala tuntutan keadilan ilahi. Tuhan tidak akan mengizinkan umatnya eksklusif. Utusan-utusan Kristus yang diwakilkannya harus menyiarkan Injil anugerahnya kepada segala bangsa, bahasa, dan kaum. Kita harus menyiarkan bahwa pengantara besar itu sedang memberikan audiensi kepada seluruh dunia. Gereja Yahudi dipanggil sebagai wakil Allah kepada satu dunia yang mendurhaka. Supaya melaksanakan tugas ini, bangsa Yahudi harus memelihara keadaan mereka sebagai satu bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa yang menyembah berhala di atas dunia ini. Mereka harus berdiri di dunia ini memeliharakan keistimewaan dan tabiat mereka yang suci. Mereka dapat mempertahankan kerohanian mereka sendiri oleh melakukan apa yang telah gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dengan memberikan penurutan kepada semua perintah Allah dan di dalam tabiat mereka mewakilkan kemurahan, kebaikan, belas kasihan dan kasih Allah. Dalam kemuliaan tabiat mereka yang seperti itu, mereka dapat berdiri lebih tinggi dari segala bangsa yang lain karena oleh perantaraan suatu bangsa yang suci dan menurut, Tuhan akan menyatakan berkat-berkat-Nya yang limpah. Demikianlah prinsip-prinsip hukum yang memerintahkan kerajaan-Nya akan ditinggikan di seluruh muka bumi. Sebagaimana pasti mereka menyambut kepada kemurahan, terang, dan anugerah yang diberikan, mereka akan menjadi terang dunia ini. Mereka akan selalu menunjukkan perhatian kepada Allah sebagai pemerintah tertinggi yang bijaksana dan tiada bersalah, dan pujian akan Allah meliputi seluruh bumi. Tuhan itulah Allah kita, dan Ia mempunyai maksud yang sama berkenaan dengan umat-Nya yang percaya dan setiawan dewasa ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan siap memberikan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena janji kekuatan yang Engkau akan berikan bagi kami saat ini. Kami percaya Engkau siap karuniakan kepada kami. Kami butuhkan Engkau Tuhan, kami butuhkan karunia-Mu dalam menghadapi hari-hari yang jahat di hadapan kami. Kami rindu untuk senantiasa berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami butuhkan Engkau Tuhan menuntun kami ke jalan kebenaran. Bapa di sorga, Engkau berkati umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini. Kiranya ada kekuatan iman yang mereka alami ketika mereka berhadapan dengan berbagai macam permasalahan hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Tolonglah kami agar kami tetap kuat dalam iman. Kami akan tetap melangkah dengan pasti dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menyertai kami. Kami menghadapi COVID-19,
Tuhan tolong agar kami tetap menang dan kami tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Engkau hindarkan kami semua dari COVID-19 dan kami boleh tetap beraktivitas sebagaimana mestinya. Terlebih kami boleh datang menyembah Engkau. Berkati anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang terdampak dengan COVID-19. Berikan jaminan kekuatan, bahkan Engkau juga lah yang akan berikan jalan keluar. Engkau juga berkati mereka yang terpapar, berikan pemulihan, berikan kesembuhan. Kami percaya segala sesuatu hanya berasal daripada-Mu. Karenanya, kami menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan hanya di bawah kendali-Mu. Segala rencana hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah tuntunan-Mu selalu menjadi bagian kami. Karena kami selalu berdoa, memohon kuasa-Mu, mohon berkat-Mu, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesus datang.